Setelah tahu NASA, maka saya pemakai NASA dengan pertumbuhan yang luar biasa. Sebelum pakai NASA, tinggian tidak sampai 3 meter ya, mungkin 2 meter lebih sedikit. Tapi setelah pakai NASA, lebih dari 3 meter ini. Tongkolnya lebih penuh. Kalau dulu itu banyak yang jarang-jarang. Dan tidak bisa penuh. Nah ini alhamdulillah bisa penuh. Hasilnya sekarang mencapai hampir 30 cm ini sudah. Sebelum menggunakan NASA, satu dengan lahan yang sama ini, keuntungan kurang lebih 1 juta. Untuk kali ini, saya mendapatkan keuntungan kurang lebih 1.700.000. Usia umur 2 bulan, ini Anda bisa melihat ketinggian pohon ini mencapai 2 meter setengah lebih. Ini. Yang tengah lebih tinggi lagi. Bisa melihat tanaman jagung ini yang di tengah ini mencapai kurang 3 meter. Ya, alhamdulillah sangat cepat. Sangat cepat ya. Kalau dibandingkan dari dengan, ya yang tidak pakai NASA. Kalau yang tidak pakai NASA sampai sekarang belum muncul jagung-jagungnya, buah-buahnya. Berkat obat NASA itu malah melebihi yang tadinya satu-satu jadi dua. Tapi seharusnya berapa ini, Pak? Seharusnya keluar berapa? Ya, biasanya satu pohon satu biji. Tapi kenyataan ini banyaknya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini gembira sekali. Sekarang dengan menggunakan NASA ini, tadinya cuma 1,5 ton, sekarang sudah naik 3 ton per hektar. Nah, mudah-mudahan dengan ide NASA tadi kita pakai semprot di daunnya sampai dia bisa mencapai 5 ton. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ajaib. Satu kebingi satu pohon beranak dua. Saya pelihara terus. Ternyata tidak. Dan dengan teknologi, insya Allah saya yakin bisa besar sebesar. Saat ini tim NASA berada di areal kebun jagung milik Bapak Ibrahim, tepatnya di Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pak Ibrahim mengelola luas total lahan ini berapa totalnya, Pak? Sekitar 150 hektar. Dari 150 hektar itu ada 3 varietas jagung yang kami kembangkan. Varietas yang awal kami kembangkan itu adalah varietas lokal Motoro, motor kiki tongkol putih dan motor kiki tongkol merah. Kemudian jagung Sukmaraga, itu juga adalah komposit jagung Sukmaraga. Kami, nah ini awal penanaman kami benihnya yang seperti ini. Setelah kami menanam ini lagi, hasil panennya yang ini. Ini hasilnya setelah kami pakai produk NASA. Setelah panen yang terakhir ini, saya memakai produk NASA, itu hasilnya sekitar 7,8 ton. Per hektar? Per hektar. Biasanya dulu sebelum kami memakai suplemen NASA, itu hanya 2,5 ton. Berarti ada peningkatan berapa ton itu, Pak? Itu perbedaannya sekitar 10,6 ton. Peningkatan hasil yaitu 10,6 ton per 2 hektar, kita bisa mendapatkan tambahan pendapatan itu 29.150.000 rupiah. Setelah saya mendampingi dari awal tentang penggunaan suplemen NASA ini, ternyata petani masih mendapatkan untung yang sangat besar. Di mana bahwa dari hasil yang dulunya itu saya lihat, yang untuk jagung lokal itu hanya 2,5. Setelah mereka menggunakan ini suplemen NASA ini, ternyata bisa menghasilkan 7,5 ton per hektar. Otomatis petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua untuk pertanian masa depan, ini suplemen NASA ini dia berorientasi kepada pertanian organik. Sedangkan untuk Indonesia ini sudah dicanangkan bahwa untuk tahun 2015 nanti itu semua petani-petani sudah menggunakan produk organik. NASA memang oke.